Eh, awas jangan dipegang. Kenapa emang? Kalau kaca bisa pecah, kalau kayu bisa patah, tapi cintaku ke Kiki pasti tidak akan pernah berubah. Gila lu berdua. Ku jual baju celana itu semua demi Nyai. Aku kerja dan apaan tuh? Malah bercanda lagi. Lu tuh lagi serius. Eh, Andika mana? Pegangin. Keliling. Wah. Ini Andika. Ini saya, Komandan. Oh, kamu menyamar begini? Karena masuk ke TKP kan harus steril. Dia nih nggak tanggung jawab. Saya pikir kamu kesini pengen antigen. Wah. Petugas. Petugas dong. Sudah. Apa? Jadi gimana? Apa yang sudah Sersan Andika dapatkan? Jadi memang ini sangat terencana. Ini barang ini pasti dicuri kan? Iya. Terlihat ini dibobol. Betul. Dan ini luar biasa loh. Saya baru melihat kaca bisa meleot begini loh. Ini jarang-jarang terjadi. Ini kaca tempered. Oh. Jadi nggak langsung pecah. Kaca ini dipecahkan dengan benda tumpul dan posisi alarm sudah dimatikan. Itu udah pasti. Kalau benda cair nggak mungkin dong pecah. Sampai bisa menghancurkan. Tapi kalau sampai benda tumpul yang mecahin kaca ini, pasti kacanya bunyinya nggak piar. Tapi? Ea. Jangan dipegang. Ini sebagai bukti kita harus mengambil sidik Mulyononya ya. Sidik jari. Sidik jari. Ya. Bisa begitu. Apa sih? Ini ngapain sih? Ini orang serius-serius kan pada sulap. Lagi serius-serius. Saya lihat dulu. Ini ada CCTV di sini. Dicek, dicek. Ini pasti ketahuan. Awas lo, gua gak ditayangin yang ini. Wen. Tapi saya yakin pencuri ini telah mematikan CCTV ini. Iya. Yeah. Dia telah melumpuhkan CCTV ini. Karena tidak ada bukti di situ. Ini kenapa CCTV-nya ngarah ke sana? Nah, harusnya semua ke sini. Jangan-jangan orang dalam nih. Tahu nggak, ini kita harus mencari buktinya di mana? Di mana? Kamu adalah bukti. Serius. Serius dong. Benar itu ada bukti di situ. Ada bukti di situ. Ada bukti. Kita lagi nyari bukti kejahatan. Kenapa tiba-tiba nyanyi? Tapi ada bukti enggak? Ada bukti enggak? Ada kan? Ada. Ada. Itu lagunya emang kamu adalah bukti. Nah, salahnya di mana? Salahnya saya berada di sini. Bisa-bisanya kita lagi pusing mikirin kasus yang dipocot. Sevi Sova. Jauh banget, eh. Kemana sih orang main juga? Blep. Tuh, blep. Bola apa tuh? Salah ngambil. Bunyinya blep-blep. Bolanya dari kulit. Jadi agak mendem suaranya. Bentar. Jadi gimana, Komandan? Ini gimana nih perintah dari pusat? Ada telepon. Oh. Sama. Itu bahasa Sandi.
yang tahu cuma gue sama pemerintah pusat. Antara bahasa Sandi sama malas cari bahan ya. Jadi atasan kita meminta segera data-data ini dikirim ke pusat. Oke, komandan. Ya. Atasan mau bicara. Ya. Siap. Kok ngerti? Ya. Mereka menunggu kabar secepatnya, komandan. Itu bahasa Sandi supaya enggak diketahui oleh orang banyak. Udah, kita balik ke kantor sekarang. Oke, komandan. Kita send semua data-data kita ke kantor pusat. Saya di sini aja, komandan. Kenapa kamu di sini? Ah, ini kantor kita bukan? Nanti gua cari dong. Siap, kita ke kantor ya. Ya. Satu, dua, tiga. Aku dua! Hancur hatiku, mengenang Dika. Ku harus pilih siapa, Wendy atau Dika. Kalaupun terus bersama, kan ada hati yang kan terluka. Dan ku tahu aku halu. Udah, cuma nyiapin segitu doang. Bingung banget gue. Halo. Wah, pantry-nya bagus banget ya. Iya, gimana setelah kerja di sini? Ya, aku seneng banget. Di kantor sana pantry-nya gak kayak gini. Emang kayak gimana? Waktu itu aku pernah lihat Bu Ayu masak nasi ya. Aku nanya ke Bu Ayu. Bu Ayu, kok nasinya pulen banget? Pas bagian masak airnya, airnya dicuci dulu enggak? Gitu, aku nanya ke dia. Kira-kira kalau debat di sini... Makanya aku pengen nanya, dia gak mau ngasih jawaban aku. Emang kalau lagi masak air di sini, airnya dicuci dulu gak sih, Bu Kiki? Bu, saya tuh jadi kasih pertanyaan-pertanyaan deh, Bu. Kenapa saya tuh lagi sih, Bu Kiki? Kok dari tadi gue dengar lo lagi nyanyi-nyanyi lagu galau gitu? Iya, itu dia. Aku tuh lagi galau banget. Tahu gak sih, kalau di sini kan aku jadi rebutan ya. Jadi aku tuh sebenarnya lagi bingung banget, Teh. Aku harus milih Andika atau Wendy. Lebih baik lo pilih Dika sih. Iya ya. Kayaknya Wendy tuh emang benar-benar udah mulai gak suka deh sama lo. Serius? Iya. Iya. Iya sih. Gue terakhir ngeliat dia juga benar-benar gak pernah ngomongin soal lo gitu. Kayaknya dia udah mulai sama ngomongin sekali soal cewek lain. Kayaknya ya, gue sih gak tahu ya. Gue gak tahu. Gue cuman, kan gue di sini baru, jadi gue juga gak tahu apa-apa kan. Namanya juga gue masih studi banding sini. Ih, pantesan aja waktu aku kemarin sempat dinas keluar kota. Yang nelfon aku tuh cuman Pak Dika doang. Iya. Wendy telepon siapa ya kira-kira? Wendy tuh gini. Di belakangnya gitu-gitu. Dia gitu. Oh. Gitu-gitu dia. Ki. Eh. Kamu udah ngantor? Iya, udah. Kok gak ngabarin aku sih? Aku takut ganggu kamu. Eh, kamu tau gak sih waktu aku keluar kota tuh kan udaranya tuh disana panas banget ya. Aku tuh berasa aus terus. Aku bikin teh, bikin sirup, bikin kopi, tapi ausnya gak hilang-hilang. Kok bisa? Pas ketemu kamu, aus aku hilang. Ternyata... ternyata... ya karena aku baru tahu, ternyata tuh aku haus kasih sayang dari kamu. Kemarin beberapa hari di kantor ini gak ada kamu juga, kantor ini rasanya kayak Ari Lasso. Maksudnya? Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Ini aku bikinin nyamuk. Apa? Ya. Bentar ya. Iya, iya. Kan kamu bilang katanya aku ke Dika aja. Iya, iya, iya. Ini aku bikinin teh. Teh apa ini? Teh yang bisa bikin bahagia, teh rasa maca. Teh rasa maca?
kaca depan sama kamu. Oh. Thank you ya. Jadilah seperti senja yang datang dari tunggu-tunggu dan perginya dinantikan. Aduh! Jadilah misi boya, misi boya, misi boya. Hanya, aduh, aduh. No keep dulu dong. Lo keduaan aja mabokin lo. Bukan. Gua asisten. Ah, biasa aja. Maaf, ya, maaf. KTP sama. Tadi kan Pak, sama yang ini baru ketemu di sini, Pak. Baru ketemu di sini, Pak. Hei, ini. Buang apa kamu? Buang apa? Kayu ya. Tapi kamu sehat, Ki? Sehat. Aduh, pas banget lah aku lagi capek banget ngurusin kasus yang ini agak berat nih. Eh, yang mana yang capek? Tadi tuh seharian aku harus nyelesain kasus ada perampokan gitu. Oh iya iya iya. Jadi aku harus nyari kayak cangkir antik gitu. Cuman cangkir antiknya belum ketemu. Kalau cewek cantiknya udah ketemu. Ini enggak. Kenapa Anda? Kenapa? Happy kan? Apa-apa. Happy kan? Saya masih lama enggak di sini. Harusnya secara logika yang mual saya. Saya aja di sini udah mual. Kalian mual, kamu mual. Iya. Saya menikmati. Bagaimana update-annya kasus yang kehilangan cangkir antik itu? Kenapa wajah Anda tegang sekali seperti itu? Dari mana lu, Dik? Dari pantry. Kok keluar-keluar tegang? Jangan menimbulkan fitnah. Bener-bener ya. Ini cewek sama gua godain, sama Andika godain. Komandan mau gak? Ini sebenarnya saya sudah memanggil tersangkanya, inisialnya FR. Dipanggil aja ke sini untuk kita BAP. Mana nih yang katanya mau bantuin aku menemukan cangkir mahal? Oh. Maaf, dengan ibu? Fanny Rose. Fanny Rose? Iya. Wow, yang setajam sil... Maaf, Ibu Fanny Rose? Iya, Fanny, saya di... Ditelepon? Iya, ditelepon katanya suruh datang. Dari sini? Dari sini katanya tentang cangkir. Cangkir saya hilang, itu cangkir mahal. Oh, cangkir? Cangkir apa yang ada di tanah? Wah! Orang lagi mau nyelesain kasus, lu tambah kasus banget. Cangkir apa tuh? Cangkir, cangkir, cangkir yang gak lain. Menyarang cangkir di kebun orang. Andika? Sini. Oh, kenal. Aduh, ini ponakan kesayangan aku. Ini siapa? Ini komandan saya. Oh. Andika, ya. Tante lu ada jarum di pipi. Rumpi. Oh, suka. Ini tante gua, Wen, yang biasa suka bayarin kosan. Biaya kuliah. Iya, ini dari pendidikan. Kecil, dari apa? SMP iya, ya. Udah apa? Sudah sama tante. Ini. Udah. Ya. Coba aku ketemu tante. Mungkin hidupku lebih nyaman. Andika, ya. Ini tante lo. Iya. Yang punya rumah terapi. Hah? Rumah terapi? Terapi. Rumpi. Iya. Aduh. Iya.
ya. Ayo pada mikir. Jangan-jangan. Ya katanya gimana Pak? Yang dimaksud inisial FR itu ini. Ini? Maaf. Apa kenapa saya pakai inisial sih? Enggak, karena kan kita... Aku emang aku tersangka, kan aku yang punya. Mana mungkin aku mencuri punya musik. Enggak, kita melindungi identitasnya gitu, Tante. Oh, gitu. Tante, jangan panggil Tante. Panggil Mbak aja ya. Dulu awalnya ke gue juga gitu. Wen, gak apa-apa, panggil dia Mbak. Panggil aku Tante. Maaf ya, kamu jangan ngarep sama aku ya. Aku udah punya Tante Kiki. Jadi Tante-Tante siapa? Mohon maaf, Andika, semuanya. Iya, iya, Komandan. Kalau urusan Tante, biar Om yang hadapi. Hai, Ki. Hai, Wen. Kangen. Kok amin? Apa? Kamu bilang apa? Kangen. Kangen kok gak pernah nelfon. Ingat gak kemarin aku udah cerita ke kamu kalau aku udah sebutin nama kamu di keluarga besar aku. Kenalin, ini tante aku. Oh, halo tante. Ini saya istri ke Dika. Ini yang namanya, oh Kiki. Iya, ini Kiki. Yang namanya Kiki. Ini kamu bilang? Iya. Kok beda ya? Maksudnya? Kamu kan ceritanya dia tinggi, putih, langsing. Mohon maaf, kalau Kikinya putih langsing itu buku tulis. Beda orang. Itu cuman kayak prolog aja ke keluarga aku. Kamu selesai udah ceritain tentang aku ke keluarga besar kamu? Udah, aku ceritain muka kamu tuh kayak KTP elektronik. Maksudnya? Iya, cantiknya seumur hidup. Mungkin aku emang gak putih, tinggi, langsing. Tapi semua orang tahu kalau aku enak. Kiki, enak tahu. Oh, pantesan kamu bisa dipotek. Dan tante gak tahu kalau Kiki tuh sebenarnya kenyal. Apa tuh? Karena nama lengkapnya kan Kiki Jelly Dream. Oke, yang dicari tante tuh tinggi, putih, langsing. Si tante tuh nyari bihun. Iya, makanya. Tapi kayaknya kamu enggak, kayaknya aku udah setuju sama mama ya, sama mama kamu. Kalau kayaknya yang kayak gini tuh enggak masuk dalam kriteria keluarga kita. Udah sadar-adanya nyok. Emang yang diperebutin masa ada-adanya. Ada-adanya nyok. Maksudnya iya sih. Ya agak beda. Agak susah nanti gitu loh ya. Lu tante jangan rumpi di sini. Yang dulu. Lain aja. Hey, rumpi jangan di sini. Ya benar kan? Ya benar juga. Interupsi, mama. Ya. Sepertinya ini sudah kemana-mana. Karena fokus kita adalah mencari tahu informasi tentang kehilangannya cangkir ini. Iya. Mm-hmm. Jadi tolong soal-soal pribadi jangan dibawa kemari. Betul. Iya. Apaan? Kerja mah kerja kali. Iya. Gak usah sampai dikenalin sama keluarga. Gak usah, saya kasih lo. Lagi kesel. Ini gimana, Komandan? Silakan. Iya, saya setuju. Mbak Feni, ya. Kita ingin investigasi lebih lanjut. Oh, kirain ingin investasi. Investasi banget ya. Iya. Apartemen lagi murah ya, apartemen ya. Cangkir saya punya apartemen. Ya. Senin harga naik. Senin harga naik. Tanahnya gede tapi ya. Ini kita lagi di ketinggian 3000 meter ya. Bisa melihat tanah-tanahnya dari bawah. Iya, betul. Lapangan golf sebagai halaman rumahnya. Oh, buat ke beliau yang syuting kita cuma ngafalin teksnya doang kan. Gak marah kan?
aku gak marah sih Dika, aku cuman bingung aja. Perasaan aku dilahirkan sebagai manusia bukan kayak sepatu, tapi kenapa ya aku diinjak-injak terus? Enggak, tante aku emang orangnya kayak gitu. Di keluarga aja dia udah terkenal. Dia selalu ngangkat hal-hal yang tabu untuk layak diperbincangkan. Dikupas tajam. Setajam. Walah. Ya emang orangnya gitu. Ya terus gimana? Kamu kan tahu. Enggak mudah buat aku buka hati buat kamu kan? Aku gimana ya Dika, aku cuma gak mau aja kalau hubungan kita tuh jadi job street terus. Backstreet. Kalau job street orang nyari kerja. Backstreet dong. Ma, asal aku tanya sama kamu, kamu beneran mau sama aku? Mau. Even tante kamu gak setuju gak apa-apa? Aku gak peduli. Ya udah kalau gitu gimana kalau kita aja tante kamu? Jauh cepat, mau gimana pun itu kan keluarga aku. Sorry saya itu bisikan setan. Yang penting kamu gak akan bikin aku jadi kayak Wendy kan. Kenapa tuh? Ya Wendy tuh jadiin aku bukan kayak orang, tapi kayak layangan. Kok bisa? Setelah aku pergi baru dia kejar-kejar. Wah. Wow. Ke bawah. Keren. Ada video clip lagi dong. Lagu berikutnya, Kek, lagu berikutnya. Silakan Mbak Feni. Silakan tante. Tante. Aku ya, bukan tantemu. Kan nanti kita bakal jadi bagian keluarga. Maaf, lagi ambeien. Kenapa? Duduknya lama banget. Kan itu, tante-tante menuju bawah. Kalau di keluarga kita itu emang duduk tuh harus ada aturan. Oh, iya. Okay. Kamu jangan ketawa-ketawa. Kamu ngapain deket-deket ponakan? Aku kan udah bilang, saya kan udah bilang, ya kan? Gak setuju, keluarga besar gak setuju sama kamu. Ya, tante saya, komandan saya izin pamit dulu ya. Pelanggan saja udah nunggu. Oke, kita akan interogasi beberapa pertanyaan untuk Mbak Feni. Kalau tidak salah, benar berarti ya? Betul. Harga koleksi cangkir Anda mencapai puluhan juta rupiah. Bisa. Tapi kan ini cangkir tersebut diberikan oleh seseorang. Siapa yang bilang? Ini saya informasi yang saya dapat supaya itu seperti bentuk tutup mulut begitu. Fitnah, fitnah. Kalau tutup mulut lebih lah dari harga cangkir. Saya gak tahu. Lebih mahal lah ya. Masa cuma segitu. Okay. Berarti itu adalah memang hasil beli sendiri ya? Beli sendiri, nyicil sendiri. Oh, cicil itu? Ada yang dicicil, sampai dipesan sekarang, kan nanti tunggu 3 bulan lagi barangnya sampai, jadi saya bayar DP-nya dulu, kalau barangnya sampai baru dibayar. Oh, pre-order gitu. Pre-order, iya. Kenapa sih Mbak Feni suka banget mengkoleksi cangkir mahal seperti itu? Emang ada nilai investasinya? Ada.
Masa? Ya, bisa, ya. Karena itu barang antik, ya kan? Kalau saya beli misalnya hari ini, tunggu 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun kayak seperti sekarang, itu harganya sudah meningkat. Iya. Karena Berarti tante harus setuju dong hubungan saya sama Kiki. Kok bisa? Ya hubungan? Kiki kan nggak cantik tapi antik. Mungkin ada nilai investasinya. Itu kan ada nilai investasinya. Iya, iya, iya. Tapi ada banyak nggak yang kayak gitu? Banyak sih. Di usia yang sudah cukup matang ini. Terima kasih. Selain cangkir katanya Anda juga mengkoleksi barang antik yang lain. Nggak ada. Selain cangkir, saya hanya mengkoleksi pengalaman hidup ya. Oh, aduh. Karena itu lebih berharga dari cangkir-cangkir saya. Ini saya mau tanya dari sisi koleksi cangkir yang harganya mahal sekali. Itu kan sangat rentan atau resiko tinggi. Jatuh, kemudian terbentur, betul, pecah. Betul. Itu nilainya jadi turun nggak? Tentu. Tapi berbahaya sekali ya kalau sampai kesenggol kucing atau misalnya kesenggol macan. Emang dia tinggal di mana kemana? Susah ya? Kenapa ada macan? Tidak boleh ada risiko tinggi loh. Iya, iya, iya. Tidak boleh ada kucing mendekat, macan mendekat, orang mendekat selain saya nggak boleh ada. Anak-anak pun juga? Hmm, apalagi anak-anak ya. Suami? Oh, apalagi. Berarti jauh-jauh. lebih berharga itu? Tentu. Wow, statement yang tajam. Statement yang tajam. Ya, Mbak Feni ini kan lulusan Universitas Indonesia Fakultas Antropologi. Betul ya? Antropologi itu adalah ilmu ini tentang manusia. Nah, mungkin karena ilmu antropologi ini makanya beliau cocok menjadi presenter. Mm-hmm. Ya karena kalau melihat gayanya sendiri kan itu presenter gosip kan. Iya. Yeah. Berarti mempelajari. Mohon maaf. Mempelajari. Saya nggak setuju dengan gosip. Gosip itu kan digosok makin sip ya. Iya. Ya kan itu kan biasanya kan ya. Saya lebih saya adalah presenter talk show infotainment. Oh, talk show infotainment. Iya, karena nggak usah saya gosok juga udah sip. Sip, iya. Ada apa lagi sih, Mbak? Maaf, tadi kan kerjaan saya. Oh, iya. Saya membawa fakta buat Pak Komandan. Okay. Tentang Ibu Feni Rose. Di sini aja. Nah, gini. Wow. Wow. Jadi, menurut fakta, ini adalah kebaya yang mengingatkan Ibu Feni Rose tentang lomba Kartini kelas 2 SMP. Betul. Tapi tante kalah ya. Tentu. Tentunya kenceng banget, tentu. Tapi tante, pertanyaan saya adalah kalau tante pernah ngerasain kalah, rasanya sakit kan? Untuk itu, saya sama Dika juga gak mau kalah. Karena kita akan memenangkan cinta kita berdua. Sebelum kamu memenangkan cinta, kamu harus memenangkan restu dari keluarga dulu. Aku pun begitu, 2 SMP gak menang, ya aku usaha lagi sampai akhirnya semua setuju, juri-juri terintimidasi untuk memenangkan aku. Berarti di bawah ancaman. Waduh. Ini ada. Maaf Mbak Feni. Ya. Ini baju kebayanya seperti ini. Ini menerawang sekali. Kan ada dalemannya, Pak. Oh, ada kirain langsung. Iya. Kirain langsung. Kalau nerawang gini saya nggak tahu dia menangnya berapa kali. Ini foto waktu. Oh iya. Wow. Ya, betul sekali. Ya ampun. Saya masih sama ya kayak sekarang ya. Ini waktu menikah dulu. Waktu menikah. Bukan, itu perlomba hari ini Kartini. Ini mirip Pevita Pierce ya. Wah, masa sih? Terima kasih atas pujiannya, tetap saya belum bisa merestui. Ternyata sulit. Mbak Feni mudanya? Ini kelas 3, ini waktu aku menang. Menang karena bajunya kembar. Yang waktu kelas 2 itu nggak menang karena bajunya beda. Beda. Oh. Padahal sasakannya sama susahnya. Nyasak sendiri itu. Jadi dari dulu Anda kompetitif ya? Termasuk orang yang kompetitif? Kalau untuk itu iya. Oh. Karena aku merasa aku jago nyasak. Ya, yang lain itu sasakannya mencong-mencong gitu, nggak jelas. Aku tuh kenceng. Sasakannya kencang. Nyasak sendiri tuh ya? Nyasak sendiri. Nyasak sendiri. Makan sendiri. Baju sendiri. Nah, ini juga Komandan. Wow. Apa itu? Lihat. Ternyata Feni Rose ini adalah introvert.
yang bercita-cita menjadi koreografer. Betul. Sangat bertolak belakang sekali ya. Iya, betul. Ya, introvert sama pekerjaan ya. Oh iya, pekerjaan saya introvert ya kan. Karena iya, emang juga enggak ada yang tertarik sama kehidupan saya. Syukurlah. Syukur, bukan cukur. Tapi ini hebat loh, Komandan. Jadi presenter acara infotainment. Tapi dia sendiri enggak pernah kekurang hidup. Betul. Iya, betul. Itulah. Ya, karena memang itulah dunia infotainment itu gitu. Ada yang ingin sekali tampil, ingin sekali terkenal, tapi enggak terkenal-terkenal. Hmm. Ada yang biasa aja, tiba-tiba banyak yang nguber-nguber gitu ya. Jadi kita kadang-kadang enggak bisa menentukan itu kayak untung-untungan atau rugi-rugian, saya enggak tahu ya. Yeah, yeah. Ya karena itu seperti pisau bermata dua, bisa mendapatkan keuntungan kalau terkenal ya kan. Betul. Apalagi zaman sekarang kan endorsan banyak ya, apalagi kalau impressionnya naik ya kan, harga endorsannya tinggi gitu. Ada yang mau segala macam gaya, berantem sama si ini, settingan sama si ini, tetap nggak naik-naik, ada juga. Keren, kata-katanya bagus. Saya sudah kata-katanya. Berusaha segala macam cara ya. Ya, itu memang ada hoki-hokinya orang, dan kebetulan saya itu, hoki saya adalah saya yang nanya-nanya orang. Tapi itu apakah bukan taktik atau strategi agar netizen tidak kepo dengan kehidupan keluarga? Saya pernah mencoba, tapi ternyata memang tidak menarik kehidupan keluarga. Gak ada yang pengen tahu loh, benar ya, ya benar. Ya, kecuali ya. Mau sengaja gak dibuka kali. Waktu saya menikah aja saya undang wartawan, gak ada yang datang. Ya. Saya terima itu nasib saya. Karena mungkin itu, ya kan? Karena mungkin itu zaman dulu belum ada media sosial. Coba kalau nikah lagi, mungkin datang lagi. Saya coba ya. Lebih seneng dapat predikat ratu gosip atau hot mom? Kalau ratu gosip, ya gosipnya saya nggak setuju, tapi ratunya saya setuju. Oke. Ratu. Inilah yang membedakan Veniros dengan host-host gosip lainnya ya. Kenapa, Komandan? Dia walaupun seorang host yang tentang gosip, tapi tetap punya wibawa dan wibowo. Iya. Wibawa dan wibowo. Kamu kalau bisa jangan pakai ini nanti Kenapa? Nikah. Kenapa? Pakai baju salem aja. Karena untuk menyelamin air. Nugget. Loh. Halo Indi, Pak Komandan. Ya. Komandan bisa-bisanya sih nanya-nanya Mbak Feni, saya nggak ada. Maksudnya apa? Tadi diinterogasi kok saya nggak diajak. Ya Allah. Udah mulai milih sekarang? Bukan. Udah mulai mau sama Andika? Oh. Gitu. Kamu tuh kan lagi ada tugas khusus yang saya berikan. Apa? Saya di belakang tadi. Tadi tuh saya lagi asik interogasi, tiba-tiba ada Unang tadi sama... Bodong, maksudnya.
Bukan pemenangnya. Bukan Unang dong, kan penyanyi. Siapa? Danang. Iya, itu ada video klip. Kita semua terhibur. Bagus sekali tuh video klipnya tuh. Terima kasih. Iya, iya. Sering-sering lah dibikin begitulah. Jangan sering-sering. Ribet ganti bajunya. Jadi kau yang penyanyi. Supaya kamu juga enggak sedih terus mikirin Kiki. Udahlah, ingat bro, dunia tidak sedaun kelor. Lu boleh kehilangan Kiki sekarang, next time pasti ada penggantinya. Tapi kayaknya gak ada pengganti sebaik Kiki. Kiki itu udah jadi bagian... Ya elah, ya tenggelam ya. Bukan, pikir tenggel, mau dikeluarin air dari mulut. Kamu gak usah sedih, Kiki hilang masih ada kakak. Kakak selain. Udahlah, Wen. Biarkanlah Kiki memilih siapa yang terbaik buat hidupnya. Mencintai tidak harus memiliki. Lu lihat pasangan lu bahagia, itu udah membuat lu sakit. Harusnya bahagia dong. Komandan motivasinya di mana? Gimana sih? Tapi cuma sebentar. Udah, iya enggak apa-apa. Gua mah enggak apa-apa juga. Fokus enggak kerjaan? Ya gimana? Emang kenapa kalau gua enggak fokus? Ya gua punya tes biar Pak Wendy fokus apa enggak di kerjaan. Ya. Coba nih, saya kasih fokus pertanyaan ya, Pak Wendy ya. Coba sebutkan kata sapi 10 kali secara cepat. Sapi. Stop, sapi minumnya apa? Susu. Ye, masa sapi minum susu? Gimana fokus? Gimana cara sapi minumnya air? Orang lagi ngomong sapi. Ditanya bingung. Sapi minum air, Dan. Nih, coba nih. Ikan, sebutin 10 kali ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ikan. Stop, ikan makannya apa? Air. Yeah! Ikan makan air. Sama. Ikan kan hidup di air. Ya, berarti komandan juga gak fokus. Aduh, pada kagak fokus nih, kenapa sih? Aduh. Ya udah, tenang. Ini jadi kasusnya gimana tadi pas diinterogasi? Ya, sepertinya sih kelihatannya memang Mbak Feni ini susah untuk digali ya, orangnya masih sedikit tertutup, introvert. Seharusnya kalau saya ada di situ, saya yakin saya bisa mengulik. Uish! Apa yang ada di diri dia, Komandan? Ya, Andika tuh kinerjanya udah mulai menurun. Justru itu, saya mengharapkan kamu malah syuting video klip. Saya juga gak mau, Komandan, tapi gimana? Nanya komandan gimana urusannya udah beres? Udah ketemu belum siapa yang ngambil cangkir mahal saya? Kita masih belum dapat, tapi kita akan terus mencari ya. Beri saya waktu 2x34 jam. Ada. Komandan tinggal di mana? 24. Lama ya? Kalau 34 jam jatuhnya 1,5 hari. Ya, satu hari 24 jam gimana? Kami berusaha, tolong sabar sedikit. Ya cepat ya, soalnya kan harusnya besok itu pelelangannya. Nanti apa kata orang-orang yang sudah mau datang untuk menyumbang? Karena ini kan hasilnya nanti mau disumbangkan gitu ya. Itu kan kejadiannya kalau tidak salah jam 8 malam ya. Saya kurang tahu kejadiannya. Anda pada waktu itu di mana jam 8 malam? Saya lagi di rumah. Di rumah? Iya. Anda tidak mendengar suara ketuprang gitu? Kaca seperti dipecahkan? Enggak, kan saya di rumah, saya enggak tahu apa-apa. Ya itu kan terjadinya di museum. Iya. Anda fokus gak sih? Kejadiannya di museum. Bapak Komandan, ya. Saya dapat info dari pusat kalau ternyata kasus cangkir antiknya Tante Feni sudah diselesaikan. Oh iya? Kamu mungkin salah kali cangkir sama yang biasa. Jangan sampai cangkirnya ketukar sama cangkir Batman. Nah, iya kan? Soalnya cangkir saya itu beda banget gitu. Tapi info dari pusat seperti itu ya kan? Ya. Coba dicek lagi benar, masa iya cepet banget ketemunya? Nggak mungkin sebentar, banget. Sebentar, saya telepon pusat ya. Ini Pak Sandi. Ini callback udah 3 segmen. Katanya memang betul. Betul. Cantiknya, cangkirnya Anda. Oke. Okay. Ya. Cantiknya. Dan itu sesuai dengan... Deskripsinya betul. Antik. Utuh. Utuh. Gak ada gompel. Kalau ada gompel...
Gak bisa terima saya kalau enggak. Enggak, karena ini cangkirnya begitu ada yang make itu dia cangkir bang. Pamir. Pamir. Mampir, mampir ya, ada ya, oke. Okay. Itu namanya kakak. Apa? Komedi kaget. Barbaris, boleh? Yang kukunya kotor akan saya keluarkan hari ini juga. Terus ini. Wow. Ikutan. Kan ini pegawai. Aman nih, komandan. Aman. Aman nih, tuh. Ngapain sih, Tik? PKPK. Apa tuh? Pesak kuku. Saya kaget. Makanya Dika, gak usah nulis. Gak usah nulis ya. Apa jok-jok di handphone udah gak kepake di sini. Bersih, bagus, ini rapi. Ya. Saya juga perawatan ini, komandan. Oke, bagus. Banget sih. Ini udah mulai agak panjang, tapi bersih sih kukunya, ya. Kalau bisa besok potong sama jari-jarinya. Jangan. Begini dong. Bersih ya, Pak ya. Dibalik dulu, balik, komandan. Balik. Balik. Hmm? Balik. Tapi tinggal satu segmen lagi, Pak. Balik. Bukan balik pulang ke rumah. Balik. Satu lagi. Wah, apa ini? Makin aku cinta. Cintaku. Makin. Makanya gue juga bingung ya, begitu mau masuk gue liat kok tangannya penuh coretan cair. Kan kita lip-sync. Tapi kan saya harus samain Pak, gak apa. Lagunya Anang Krisdayanti? Iya. Kenapa Anda tulis di jari ini? Saya gak hafal Pak. Berarti Anda jadi Krisdayanti kan? Yang di video klip tadi kan? Lagi dong. Bagus aja, bagus. Udah ya. Tunggu-tunggu Pak ya, saya terima kasih ya udah ditemukan cangkirnya. Ya. Tapi saya sekali lagi saya wanti-wanti banget sama Mbak Kiki ya. Mbak Kiki Saputri, tolong jauhin ponakan saya ya. Karena keluarga besar sudah sepakat Mbak Kiki ini gak pantas, gak cocok untuk mendampingi ponakan Astaga. Saya. Ponakan saya tuh ya kan ganteng, putih ya. Mbak Kiki, aduh. Mbak. Ya. Dari ya. Tadi saya lihat Mbak senaknya ngomong sama Kiki. Oh. Tunggu. Anda siapanya Kiki ya? Saya bukan siapa-siapanya Kiki. Bukan siapa-siapa? Saya nggak suka aja. Mbak, saya kasih tahu ya. Jangan nyalakan orang jatuh cinta. Kalau Mbak sama keluarga Mbak nggak setuju nggak apa-apa. Tapi kalau semesta ngedukung mereka, kenapa? Wow. Jadi lu dukung juga? Yang penting Kiki bahagia. Baru gentleman. Kiki kenapa? Kamu seperti mau nangis seperti itu? Terharu ya? Aduh, Kiki. Saya nggak tahu Pak. Kiki, bagus dong kalau Wendy dukung kita. Tapi Wendy nggak pernah kayak gitu, Dika. Aduh. Kamu sebelum semuanya terlambat, kejar dia sebelum dia masuk selokan. Masih ada kesempatan. Saya kejar Wendy aja ya, Pak. Oke. Pak. Dika, kasih kesempatan Kiki untuk merenung.